Ya, pemirsa, tidak berhenti di situ. Para sopir angkutan kota di Malang juga melakukan sweeping terhadap angkutan online dan berakhir dengan kericuhan. Petugas berusaha menghalau puluhan pengemudi angkutan kota konvensional yang marah terhadap sebuah mobil pribadi warga yang diduga angkutan umum berbasis online di Malang, Jawa Timur. Aksi main hakim dan perusakan kendaraan berhasil dilerai setelah petugas mengambil alih mobil dan mengamankan dari kepungan pengemudi angkot. Hingga kini para pengemudi terus melakukan sweeping karena permintaan mereka belum terpenuhi. Akibatnya ribuan penumpang angkot di Kota Malang sejak 3 hari harus terlantar dan diangkut berbagai kendaraan milik instansi maupun kendaraan dari relawan warga yang menawarkan angkutan secara gratis. Itu kan ada yang tertua. Tapi nanti koordinasi jalan ya. Nanti cegat di jalan. Wilayah dikoordinasikan.